Halo, balik lagi sama gue Hafiz, keyboard kantoran. Di video kali ini gue mau coba sharing tentang fitur-fitur yang ada di Medeli AKX10. Nah, ini tampilan keyboardnya Medeli AKX10. Sudah ada pitch bend-nya, sudah ada snivel switch. Ini ada knob untuk atur efek-efek. Ada tombol untuk start stop style seperti keyboard arranger pada umumnya. Nah, di sini ada global setting, ada mixer console juga, ada metronom untuk record song. Terus ini juga ada bank performance memory, ada 8 set. Setiap banknya bisa terisi 8 set preset favorit kalian. Di sini juga ada presspad. Ada 4 tipe. Di sini sound select-nya untuk pemilihan voice. Ada transpose, octave untuk atur tinggi rendah octave. Ada efek juga untuk vokal. Dan ini sustain. Dan ini untuk setting mono. Nah, ini yang ini terakhir. Ada part R1, R2, R3, dan L. Ini adalah untuk mengaktifkan dual preset yang akan kalian gunakan. Layarnya sudah touchscreen ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung pilih di sini untuk memilih sound-nya. Nah, selain ini juga ada scroll-nya juga, bisa pakai ini. Nah, sekarang kita pindah ke bagian belakang ya teman-teman. Ini ada mic in, ini out in, bisa LR juga. Ini line out-nya, ada L juga. Ini ada pedal, ada sustain, dan untuk pedal expression. Ini MIDI in dan MIDI out. Dan USB to house dan USB to device. Dan ini tombol powernya teman-teman. Medeli AKX10. Medeli AKX10 ini sudah dilengkapi speaker ya teman-teman. Jadi walaupun tanpa speaker tambahan, teman-teman bisa langsung menggunakannya. Sudah dilengkapi juga Bluetooth, General MIDI, Mana, Acoustic Expression, Creative Expression, dan DSP Matrix FX. Ya gimana? Sudah penasaran sama kemampuan keyboard arranger dari Medeli ini, AKX10? Pantengin terus channel Keyboardist Mentoran dan Medeli Indonesia.